Tadi kamu tengok panjang dengan jarak aja kan? Ha, kali ni kita tengok dia punya besarnya pula, luas, luas. Size dia. Okey, ini kena ingat. Tadi kamu belajar K kan? Faktor skala bagi luas K kuasa 2 tu sama dengan tadi PI PO dengan JI JO kan. Kali ni LI LO. Okey. Faktor skala bagi luas pembesaran adalah K kuasa 2. Okey, ini dia punya faktor skala dia, kamu kuasakan 2 adalah luas image per luas objek. Cikgu, macam mana nak guna cikgu? Ah, macam inilah. Ni contohnya ni, kamu tengok. Bulatan R, bulatan R ialah image bagi bulatan S. Bulatan R ialah image bagi bulatan S. R adalah, R adalah apa? Image. Image. S adalah objek. Faktor skala K sama dengan 4/3 diberi. Luas bulatan R ialah 48 R itu image ke objek? Itu image. Image berapa? 48 cm per segi. Hitung luas bulatan S. Dia tanya yang ini. Betul. Gunakan yang tadi saya ajar. Baru je tadi ajar tu. K kuasa 2 sama dengan Syafiq. Ah, apa dia? Luas image. Luas image per luas objek. Luas objek. K berapa? K berapa? Kuasa 2. Luas yang diberi adalah 48 tu luas apa? Image. So dia letak di atas 48 per dengan S. Luas objek tu kan. So ni 4 kuasa 2 per 3 kuasa 2 berapa? 16/9 sama dengan 48/S. S pindah sini. S sama dengan 48/16×9. Kira. Kira. 27 cm. Padu. Wow. Persegi, so cari luas. Nampak? Nampak kiraannya tu? Nampak kepandaiannya tu? Ha. Tak apa, esok kamu buat. Saya tunjuk je hari ni kan. Ha, ha tengok. Ha, tengok, tengok. Dalam raja di sebelah trapezium D, E tanda, F tanda, G tanda ialah imej bagi trapezium D, E, F, G di bawah satu pembesaran dengan faktor skalanya 2. Hitung luas dalam sentimeter persegi bagi trapezium D, E tanda, F tanda, G tanda. Cikgu, dia tak bagi luasnya lah cikgu. Macam mana ni cikgu? Tulis data yang diberi dulu. K. K, 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 K. K sama dengan? K sama dengan P, PO. Berapa? 2 lah. Dah diberi. Nampak tu kan dia tulis. Faktor skala 2. Okay, our object image. Yang ditanya adalah luas bagi trapezium ni apa? Objek ke image? Itu objek.
Nampak ada tanda-tanda-tanda tu apa? Image. Itu yang ditanya. So kamu tahu bahawa K kuasa 2 sama dengan luas image per luas objek. Yang ditanya adalah yang ini. Betul. Yang ini boleh cari tak luas objek? Boleh. Ha. Luas objek, apa bentuk objek? Trapezium. Ingat macam nak cari luas trapezium? O o o o o o. Tenganga-nganga. 1/2 kali A campur B kali tinggi. Sama dengan 1/2 kali A berapa? AB. A berapa? Saya tahu AB. A berapa? 4. 4. Wah, pandainya. 5 campur 7 darab T. Darab 4 lah. Dah itu je tinggal eh. 1/2 kali 7 campur 5 12 kali 4 2 kali 1 2 kali 2 20. Dah dapat kan? Ha, ganti dekat situ. Jadi K kuasa 2 sama dengan Li per Lo. Li ni yang kita nak cari. K kuasa 2. K berapa? K berapa? 2. 2 kuasa 2 sama dengan Li yang kita cari. Lo dia berapa? 24. So 2 kuasa 2? 2 kuasa 2? 4 kali sama dengan Li. Berapa? Ha? 90. Itulah dianya. Cikgu, panjangnya cikgu. Barulah tingkatan 3, bukan tahun 3. Jap. Benda yang tadi je, kita pusing-pusing je. Yang penting tahu mana Li, mana Lo, tahu mencari luas trapezium kan? Kan? Ha, kalau tingkatan 1 kamu tidur, tingkatan 2 tidur, tingkatan 3 baru jaga, tak tahulah macam mana cik nak selesaikan. Ada soalan?